Lucinta Luna menambah panjang daftar selebritas yang terjerat kasus narkoba. Artis yang tertangkap harus mendekam dalam penjara dan menjalani rehabilitasi. Nani Darham, pemain film Air Terjun Pengantin, ditangkap polisi di apartemen Verde Tower, kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada 4 Februari lalu. Polisi menyita 0,88 gram sabu saat menangkap Nani dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nani diduga sebagai pengedar berdasarkan keterangan dari dua orang tersangka yang lebih dulu ditangkap polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Nani mengaku sudah setahun mengedarkan narkoba. Hukuman berat dijatuhkan kepada vokalis grup musik Zivilia, Zulkifli alias Zul. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara jatuhi vonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Zul. Pelantun lagu Aisy Tero ini terbukti bersalah memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 9,5 kg dan 24 ribu butir ekstasi. Zul juga terbukti menjadi perantara barang haram ini. Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya Juli Yan Sambiran ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Keduanya diringkus di rumahnya di Jakarta Juli 2019. Saat penggerebekan, Nunung sempat membuang sebagian sabu yang dimilikinya ke toilet. Menurut polisi, Nunung sudah 20 tahun konsumsi sabu. Nunung dan suaminya akhirnya divonis 1,5 tahun penjara dan harus menjalani rehabilitasi. Ridho Roma, putra Raja Dangdut Roma Irama, ditangkap polisi akibat memiliki narkoba jenis sabu Maret 2017. Ridho ditangkap bersama rekannya di kawasan Daan Mogot, Jakarta dengan barang bukti 0,76 gram sabu. Ridho kemudian divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 10 bulan penjara. Usai menjalani hukuman, Ridho akhirnya bebas pada 25 Januari 2019. Namun terbit putusan kasasi yang memperberat hukuman Ridho menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Ridho pun menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menjalani eksekusi di Rutan Salemba. Tim Liputan iNews melaporkan.